Recently, there have been many things happening in Indonesia, from sperm can impregnate women in pools, to COVID-19 cases increased to more than 893 people. We've experienced many things this year, and there is actually one thing that is quite important to discuss. Yep, you already knew it from the title. In this video, I'm gonna be talking about Omnibus Law, specifically, Cipta Lapangan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up YouTube? Welcome or welcome back to my YouTube channel. Nama saya Luluan Gayani and I am a law student in Tarumanegara University. Sebelum saya mulai video kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya saya pribadi masih mempelajari mengenai Omnibus Law ini sendiri. Jadi kalau nantinya di dalam video ini ada kekurangan atau kesalahan, mohon pengertiannya dan dikoreksi. This video is gonna be me talking for 10 minutes straight, so y'all guys better to take a glass of water, probably a cup of coffee and just chill. Oke, jadi kita akan mulai dari pembahasan dasar mengenai Omnibus Law ini sendiri. Apa itu Omnibus Law? Without further ado, let's get started. So basically Omnibus Law itu terjemahan dari bahasa Latin sebenarnya, yaitu omnis yang artinya for everything. Jadi Omnibus Law itu bisa dikatakan sebagai hukum untuk semua. Nah, dikutip juga dalam Black Law Dictionary, Mint Edition mengatakan bahwa omnibus relating or dealing with numerous objects or item at once, including many things or having various purposes. Yang berarti artinya itu Omnibus Law ini tuh berkaitan dengan banyak banget objek dan memiliki tujuan yang beragam. Nah, sebenarnya Omnibus Law ini sendiri tuh bukan satu hal yang baru. Sebenarnya ini tuh udah dikenal dari tahun 1840, di mana sebenarnya implementasinya lebih cenderung mengarah ke tradisi negara-negara yang menganut common law. Nah, sebenarnya Omnibus Law ini sendiri tuh pertama kali diterapinnya di Amerika. Itu ada di tahun 1888. Nah, terus Omnibus Law itu udah mulai booming pada tahun 1967. Dan juga sebenarnya tuh udah ada beberapa negara yang menganut Omnibus Law ini sendiri. Beberapa di antaranya tuh ada negara Malaysia, ada Singapura juga udah, Australia, Jerman, Turki, dan ada beberapa negara lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Omnibus Law ini sendiri ya. Skema regulasinya tuh sebenarnya bersifat menyeluruh dan komprehensif. Jadi dia itu tuh nggak terpacu sama satu rezim tertentu aja. Bingung nggak sih? Gini-gini. Jadi pada umumnya Omnibus Law itu merupakan undang-undang yang dibuat menyasar satu isu besar, di mana nantinya bakalan ada pasal yang bisa dicabut atau dirubah sekaligus, yang nantinya pasal-pasal ini tuh dibuat jadi lebih sederhana lagi. Jadi udah, pokoknya Omnibus Law itu penyederhanaan undang-undang aja gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke tujuan diadakan Omnibus Law ini sendiri. Itu sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya tujuannya tuh cukup simpel sih, cuma untuk menaikkan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sebenarnya tujuan dasarnya tuh ya emang untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, bagus kan? Tapi apakah Omnibus Law ini merupakan salah satu cara yang efektif di Indonesia? Stay tuned. Anyway, sebenarnya Omnibus Law ini tuh ada 3 hal utama sebenarnya yang disasar sama pemerintah. Yang pertama itu ada undang-undang perpajakan, terus yang kedua ada cipta kerja, terus yang ketiga pemberdayaan UMKM. Nah, karena di video ini nantinya bakalan membahas mengenai cipta kerja aja, jadi nantinya bakalan lebih difokuskan ke cipta kerja aja gitu. Oke, kita lanjut ya ke cipta lapangan kerja itu sendiri. Sebenarnya apa sih pengertian dari cipta kerja itu sendiri? Nah, menurut pasal 1 ayat 1 RUU Cipta Kerja ini sendiri, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dan untuk rancangan undang-undang cipta kerja di Indonesia ini sendiri, itu terdiri dari 79 undang-undang, 15 bab, dan 179 pasal. Dimana beberapa di antaranya tuh ada 80 pasal dalam investasi dari perizinan, 19 pasal dari pengadaan lahan, 16 pasal dari investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, 15 pasal dalam UMKM dan koperasi, 11 pasal dalam kemudahan berusaha, 5 pasal dalam ketenaga kerjaan, 4 pasal dalam kawasan ekonomi, 3 pasal dalam pengenaan sanksi, dan 1 pasal dalam riset dan inovasi. Jadi dari beberapa pasal ini tuh yang paling banyak banget jadi kontroversi itu tuh
pasal ketenagakerjaan. Oke, sebelum kita nge-breakdown beberapa pasal yang bermasalah, di sini kita akan membahas regulasi pembentukan RUU-nya terlebih dahulu. Sebenarnya gimana sih tahapan-tahapan pembentukan suatu RUU, terus dasar hukumnya tuh apa? Sebenarnya tuh untuk pembentukan RUU ini sendiri tuh udah diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana di pasal ini tuh udah dijabarin nih secara lengkap gimana proses-proses tahapannya. Nah, di sini juga disebutkan salah satu sifat pembentukan RUU ini tuh harus bersifat terbuka. Terus selain ini juga tuh ada beberapa tahapan pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai penetapkan dan akhirnya nanti bakalan diundangkan. Tapi, kalau kita lihat kenyataannya dari RUU Cipta Kerja ini sendiri, terus coba dibandingkan dengan pasal 15 yang tadi, ini tuh bisa dibilang RUU Cipta Kerja ini sendiri tuh menyimpang dari pasal 15 tersebut. Kenapa? Yang pertama, RUU Cipta Kerja ini sendiri tuh dibuatnya nggak transparan. Dalam arti lain, dibuatnya secara tertutup. Kayak kita nggak tahu bakalan ada undang-undang baru, tiba-tiba udah ada aja, gitu. Terus yang kedua juga cuman melibatkan kelompok tertentu. Padahal seharusnya pembentukan undang-undang itu sendiri tuh harus punya prinsip keterbukaan sama partisipasi. Nah, kalau dari dua hal ini aja udah nggak ada kaitannya sama masyarakat, jadi bisa dibilang proses perumusannya itu tuh menyimpang dengan aturan hukum yang ada. Nah, terus gimana lo perkembangannya Omnibus Law sekarang? Sekarang ini tuh draft Omnibus Law ini sendiri udah ditandatanganin sama Presiden Joko Widodo yang nantinya setelah ditandatanganin, jadi kalau misalnya udah ditandatanganin sama presiden, nanti tuh bakalan dibawa ke DPR, terus dibahas sama DPR. Nah, terus bulan Februari kemarin, tanggal 12 kalau nggak salah, draft Omnibus Law ini tuh udah diserahin ke DPR, tapi pas 3 hari draft ini udah diserahin ke DPR, ada beberapa pasal itu yang dirubah, bahkan ada yang dihapus juga. Terus juga kalau nggak salah tuh ada beberapa pasal yang ditambah deh. Jadinya dari hal-hal tersebut tuh ada beberapa pasal yang nggak sesuai sama hierarki hukum di Indonesia ini sendiri. Oke, sekarang kita lanjut menganalisis pasalnya. Di sini ada beberapa pasal yang menurut saya ini pasal-pasal yang bermasalah. Sebenarnya nggak banyak sih, ini cuma ada beberapa pasal doang yang saya temuin dan yang bakal saya analisis di video kali ini. Nah, yang pertama kita bahas ini tuh dalam hubungan kerja. Oh ya, by the way, nanti draft undang-undangnya bakalan ditaruh di description box bawah ya, jadi kalian bisa langsung baca aja. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama itu lihat di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak itu tuh dihapuskan. Nah, selanjutnya di pasal 56-nya itu tuh dirubah. Dimana dalamnya itu tuh sebenarnya menyebutkan kalau pekerja PKWT itu bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Berarti di sini bisa kita lihat kan kalau misalnya RUU Cipta Kerja ini tuh bisa ngasih ruang bagi pengusaha buat mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu, atau mungkin bisa jadi dikontrak seumur hidup. Oke, kita lanjut ke pasal 93. Di sini di pasal 93 juga dihapus. Dimana yang seharusnya ya, awalnya, pengusaha memiliki kewajiban untuk tetap membayar upah kerja meski pekerja berhalangan haid di hari pertama, menikah, menikahkan, mengkitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah, dan tugas pendidikan. Nah, karena pasal 93 ini dihapus, berarti otomatis pengusaha tuh udah nggak punya kewajiban lagi buat bayar upah kerja kalau misalnya pekerjanya tuh berhalangan hadir karena alasan-alasan tadi. Lanjut nih ya, masih di pasal 93 lagi, kita lihat di huruf A-nya. Di sini yang di huruf A-nya itu tuh menghapuskan cuti khusus atau izin nggak masuk untuk perempuan pas lagi dapat hari pertama. Terus juga kalau kita lihat di huruf B-nya, ini juga menghapuskan cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, melahirkan, mengkitankan, baptiskan anaknya atau istrinya segala macam, atau mungkin kalau perempuan keguguran kandungan, sampai kalau ada keluarga yang meninggal aja mereka tuh nggak bakalan bisa lagi buat dapat cuti khusus. Jatuhnya tuh perempuan nanti bakalan semakin jauh buat ngedapetin hak kesehatan reproduksinya. Oke, jadi yang itu kita sampingkan. Di sini kita bahas yang bahasan kedua nih ya. Ini mengenai sistem waktu kerja. Kita lihat di pasal 89 ayat 22. Ini berisi perubahan dari pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Isinya tuh pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan waktu kerja paling lama 8 jam per hari dan 40 jam dalam seminggu. Jadi di sini kalian nanti para pekerja cuma bakalan dapat libur 1 hari dalam seminggu itu. Nah, di sini juga dicantumin nih, jam lembur bakalan dinaikin. Yang awalnya cuma 3 jam, ini bakalan jadi 4 jam.
Oke, lanjut untuk pembahasan yang ketiga. Ini mungkin pembahasan yang terakhir ya. Di sini yang saya highlight itu tuh mengenai outsourcing. Dalam pasal 64 sama 65 itu dihapus. Sebenarnya awalnya pasal 64 sama 65 itu tuh mengatur mengenai pekerja outsourcing kan. Nah, sebenarnya itu menurut saya pribadi ya, pasal 64 sama 65 itu sebenarnya penting. Tapi kenapa dihapus? Jadi kan nantinya pekerja outsourcing tuh bakalan makin ngambang gitu loh, makin gak jelas. Dan juga pasti keamanan kerja sama kepastiannya tuh udah gak ada. Nah, jadi tiga hal itu yang saya highlight di video kali ini. Sebenarnya masih banyak beberapa pasal yang menurut saya mesti dipikirkan lagi secara matang-matang dan mungkin dirumuskan kembali dari ketentuan pesangon sampai bonus tahunan kerja, karena jatuhnya itu terlalu meminimalisir dan gak sebanding lah sama pekerjaan yang nantinya dilakukan. Nah, jadi nanti kalian baca-baca dulu itu pasal-pasal yang udah saya taruh di description box bawah. Nantinya kalian bakalan bisa lihat sendiri, emang cukup banyak pasal yang diotak-atik dan hasilnya malah jadi kontroversi. Terutama nih ya, MPB sendiri pernah bilang mereka bakalan ngadain demo besar-besaran kalau misalnya sampai RUU ini tuh disahkan. Nah, kalau misalnya opini saya pribadi nih ya, sebenarnya saya nggak keberatan sih akan adanya Omnibus Law ini di Indonesia. Menurut saya ini bagus, menurut saya ini merupakan satu kemajuan yang dimiliki sama Indonesia. Karena keunggulan metode Omnibus Law ini sendiri kan punya kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi yang bermasalah kan. Dan kerennya Omnibus Law ini juga bisa meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang, sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku. Sebenarnya menurut saya pribadi nggak apa-apa aja sih untuk disahkan. Bahkan kalau misalnya nggak disahkan nantinya, bakalan sia-sia kan kerja pemerintah nantinya. Jadi sebaiknya memang disahkan aja. Tapi nggak usah terlalu terburu-buru. Biar apa? Biar nantinya pasal-pasal yang bermasalah tadi tuh bisa dikoreksi kembali. Because good things take time, right? Jadinya nggak apa-apa makan waktu sedikit lagi, biar hasilnya sedikit lebih maksimal. Dan harapannya sih nantinya beberapa prinsip dalam rumusannya tuh lebih diperhatikan lagi. Kayak misalnya pertama itu prinsip job security. Terus yang kedua itu tuh prinsip social security, jaminan sosial. Terus yang ketiga tuh ada prinsip income security, jaminan pendapatan. Karena pada dasarnya pekerja itu kan manusia kan? Kita semua manusia, kita mudah lelah, kita mudah sakit, dan kita bukan robot. Dan di samping hal itu juga, kita sebagai manusia di dunia itu masih punya beberapa kewajiban di samping kerja ya. Kita masih punya kewajiban yang harus dijalankan, dari mulai ngurusin pendidikan lain, terus keluarga mungkin yang udah berkeluarga, sampai urusan agama pun itu masih perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya dibilang tujuan awal pembentukan RUU ini untuk menaikkan investasi, kayaknya nggak pas deh. Tuh kalau dikutip dalam BKPM, sebenarnya investasi Indonesia tuh naik terus kok. Terus kalau misalnya investasinya naik terus, lu kenapa pertumbuhan perekonomian di Indonesia segini-segini aja? Ya karena permasalahan utamanya tuh bukan karena biaya tenaga kerja di Indonesia itu mahal, terus jadinya makin susah deh tuh investor masuk ke Indonesia. Enggak, sebenarnya karena korupsi. Si banyak sih yang korupsi di Indo. Oke, jadi gimana kalau misalnya tujuan awal diadakan Omnibus Law ini kita rubah? Gak usah rumit-rumit untuk mikirin gimana cara untuk naikin investasi di Indonesia. Gak usah deh, gak usah itu. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita mulai dari hal awalnya dulu, jauh sebelum hal itu. Gimana kalau tujuan awalnya kita rubah menjadi membuat investasi di Indonesia menjadi lebih berkualitas? Kalau misalnya di dalamnya jadi berkualitas, gak usah deh pusing-pusing untuk mikirin gimana cara naikin investasi di Indo. Jadi gimana caranya untuk membuat investasi di Indo lebih berkualitas? Cukup menuhin segala hak pekerja yang ada di Indonesia kok. Karena kalau misalnya segala hak pekerja di Indonesia dipenuhin, otomatis tuh kita bakalan jauh lebih gampang nantinya buat bekerja sama untuk mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Alright, so that's that. Makasih banyak bagi kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan terutama juga terima kasih banyak untuk dosen ilmu perundang-undangan saya, Bapak Ahmad Reddy, yang udah membuat ujian tengah semester ini semakin berwarna. Dan juga pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya, semoga bisa menjadi manfaat dan ilmu bagi kita semua. Semoga untuk kedepannya nanti segala hak-hak kita lekas terpenuhi. Okay, so that is for today's video. Thank you guys so much for watching. Don't forget to give this video a thumbs up. Terus komen juga di bawah pendapat kalian tentang Omnibus Law itu gimana. Subscribe to my channel if you haven't already subscribed. Kalian juga boleh untuk share video ini ke siapapun itu. Okay, so I think that's it. Thank you guys so much for watching. Take care, and I'll see you guys in my next one. Bye!